kayak gitu loh, si Jongki. Hahaha, pede banget. Emang kamu kata siapa? Kata si Parno. Loh, Parno itu kan udah dibayar sama kamu. Iyalah. Terus, kalau aku jadi kaya, kamu jadi apanya? Jadi istri kamu dong. Wah. Kalau aku jadi bunga, kamu jadi apanya? Jadi lebahnya. Kalau aku jadi lebah, ulat. Aku jadi pucuknya. Kalau aku jadi miskin? Ya, aku milih sama orang kaya lah. Kamu tahu nggak kenapa kamu bawa aku bawa ke sini? Nggak tahu, emang kenapa? Kamu tahu kan di tempat sampah? Tahu. Ya soalnya kamu mau aku buang di tempat sampah ini. Tep, tunggu sayang. Sayang. Sayang.